Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajomai Tutorial. Video kali ini guys, saya membuat tutorial cara menjahit bedskirt. Nah, bedskirt ini seperti ini. Ini untuk bagian atasnya, atas si spring bednya, dan ini untuk bagian pinggiran si spring bednya, dan untuk bagian bawahnya, sekelilingnya si spring bednya. Dan spring bed ini tidak hanya untuk 180 aja ya, muat untuk 160, 180, bahkan ukuran 200 guys ya. Dan so, langsung saja kita ke tutorialnya, cara cuttingnya, sampai cara jahitnya. Dan yang belum subscribe, gak ada salahnya buat kalian untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan langsung kita ke tutorialnya, lanjut. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan ini bahannya sudah saya pegang. Untuk bedskirt ukuran 180x200, yaitu bahannya nah di sini ada nih, ada requestannya ya, 60x200 bedskirtnya. Dan menggunakan bahan yaitu 1,5 guys ya, kita ukur 1,5 ya, menggunakan bahan 1,5. Dan langsung saja kita ambil dulu untuk bagian si sebelah atas si spring bednya ya, mungkin kayak bando gitu ya. Dan bisa dicek nih gambarnya kayak seperti ini, mungkin ini kayak bando ya. Dan untuk bagian atasnya itu yang kayak bando ini, yang ditempel karet bagian atasnya si spring bed itu, yaitu kita potong aja di sini 7 cm ya. Nah, kita 7 cm. Nanti kalau enggak 8 cm ya, kurang lebih. Kurang lebih kita potong 8 cm aja ya. Kita potong 8 cm aja untuk nih 8 cm aja untuk si bando sebelah atas spring bednya ya. Dan ini langsung di cutting aja. Oke, ini untuk bagian bando sebelah atasnya. Ini aku motong tadi cuman 8 cm ya untuk bagian si kepala si spring bednya. Dan ini lebar bahannya 2,4, dan yang kita butuhkan itu cuman 180 ya untuk bagian atas, 1 meter 80. Kita oke, kita lebihin aja 20 cm, jadi kita motongnya ini 2 meter ya untuk bagian bando sebelah atasnya. Nah, 2 meter. Oke, kita buang aja. Nah, ini untuk bagian bando sebelah atasnya, yaitu 2 meter ya. 1. Oke, ini 2 meter. Dan ini disimpan aja. Oke, ini sisanya 1,4, lebih 3 cm ya. Dan ini untuk si bedskirtnya. Dan cara cuttingnya itu, ini 1,4. Anggap aja ini 1,4-nya ya, kita bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama kita tekuk ke depan, kita samakan dulu nih, contoh kayak gini ya, kita samakan. Oke, kayak gini aja kali ya. Nah, sudah saya samain. Nah, seperti ini. Lalu dari sebelah sini diangkat ke sebelah sini, puter gini ya, disamain aja karena ini tempatnya sempit, jadi motongnya diputer-puter gitu ya. Dan ini dibagi menjadi 4 bagian ya, ini menjadi 4 bagian. Dan dari sini ditekuk lagi ke sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Oke, dan ini udah dibagi 4 bagian ya. Ini bisa dilihat, bisa dilihat enggak? Ini dibagi sudah menjadi 4 bagian, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Dan di pinggiran sininya kita tinggal cutting aja ya. Dan di sebelah sininya pun kita tinggal digunting saja. Oke. Kita gunting saja. Jadi yang 1,4 tadi langsung aja dibagi 4 ya. Oke, sudah kita bagi 4, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Dan ini masing-masing per lembarnya ini, masing-masing per lembarnya ini yaitu 2 meter 40 cm ya. Ini 2 meter 40 cm. Lembar ininya 2 meter 40 cm dan lebar ininya. Dan lebarnya ini kita ukur. Oke, lebarnya ini 30-35 cm. Oke guys, ini saya sudah cutting ya. Ya, ini 1 lembar,
Ini masing-masing satu lembar itu untuk lebarnya ini 35 cm. 35 cm dan si panjangnya si satu lembar ini 2 meter 40 ya, 2 meter 40 dan ini juga sama lebarnya 35 cm. Untuk panjang bahan ininya yaitu 2 meter 40. 1 1 2 ya, 2. Dan ini juga sama 35 cm, dan kalau panjang kesininya ini 2 lembar yaitu 2 meter 40. 3 lembar dan ini sama ya, 4 lembar yaitu lebar ininya atau tingginya 35 cm dan panjangnya ini 24 cm. Oke, taruh di sini. Dan ini yang dibilang tadi bandel tadi yaitu ini lebarnya 8 cm dan panjangnya ini 2 meter karena ini untuk ukuran 180 x 200. Oke. Ini cara cuttingnya sudah selesai dan ini tinggal dijahit aja ya. Tinggal digabung yang 4 lembar ini tinggal digabung lalu dikelim pinggirannya atau dililit ya. Dan langsung saja kita ke tutorial cara menjahitnya. Oke guys, sekarang saya sudah di mesin jahit dan bahannya ini sudah di cutting tadi ya di belakang. Ini sudah di cutting, sudah saya jelaskan. Semoga paham dan mengerti cara cuttingnya. Dan sekarang saya akan lanjut ke tutorial cara menjahitnya atau sewingnya ya. Dan saya sekarang langkah pertama yaitu kita akan ngelimnya dulu atau melilitnya. Dan saya sudah siapkan di sini sepatu klimnya. Dan ini saya menggunakan benang hitam. Dan sekarang kita akan pasang dulu si benang hitamnya dulu. Oke guys, kita sekarang akan ganti sepatu dua ini. Diganti pakai sepatu likit ini. Kita ganti di sini. Oke guys, ini sepatu lilitnya sudah saya pasang dan bisa diklik link yang di atas ya, cara tutorial memasang sepatu lilit atau cara kerja si sepatu lilit ini bisa diklik di atas linknya. Oke. Sekarang langsung kita tinggal gabungkan aja ininya nih, di sekitar pinggirannya. Jadi kita digabungkan aja, diaduk ini ya. Oke, ini yang satu lembar ini di sebelah bawah dan yang kita tarik ini lembaran yang sebelah atasnya. Oke. Nah, kita taruh di sini dan kita akan ambil lagi yang lembaran selanjutnya. Nah, seperti ini. Kita taruh yang seperti ini ya. Dan kita akan angkat lagi yang lembaran sebelah atas. Nah, seperti ini. Dan kita akan ambil lagi lembaran yang terakhir atau lembaran yang keempat. Taruh di atasnya seperti ini. Dan dimasukkan ke lubangnya ini. Mungkin bisa dicek ya linknya di atas cara tutorial cara kerjanya si sepatu klim ini ya. Dan ini sudah kita gabung. Oke. Sekarang langsung kita untuk melilitnya dulu. Oke guys, selesai sudah. Ini cara melilitnya ya. Yang pinggirannya ini sudah dililit, nah seperti ini. Seperti ini. Ini yang kita lilit cuma sebelah sini ya, karena sebelah sini akan kita oblas nanti. Nah, lalu sekarang kita akan ganti lagi ya si sepatu lilitnya ini. Kita akan ganti sepatunya. Yaitu kita akan menggunakan sepatu dua lagi. Karena kita akan memasang si karetnya.
Oke guys, nah langkah yang selanjutnya kita akan gabungkan yang untuk si bando. Oh bando. Buat bandonya kan? Oh iya bando ya. Oke guys, ini untuk bandonya ya, kayak bandonya sebelah atas si spring bednya kita pasang di sini nih, di sebelah dia dikelin tadi ya. Kalau yang sebelah bawah ini kan yang dililit barusan, kalau yang sebelah ini yang tidak dililit atau yang tidak dikelin. Nah kita pasang di sini ya, bisa di kameranya. Oke, kita akan gabungkan di sini ya. Ini yang satu lembar yang 8 cm tadi ya, kita gabungkan di sini. Nah, terus kita jahit di sini. Nah, cara menjahitnya di sini itu jangan lepas ke sini ya, tapi cuma nyampe sini aja ya. Jadi kurang lebih dari pinggiran ini ke sini ini kurang lebih 3 cm ya ke atas ini ya. Karena kita akan ngikutin karet, kebetulan saya menggunakan karetnya karet 4 cm ya. Yaitu menggunakan karet ini ya. Jadi ini karetnya 4 cm untuk karet si bed skritnya. Jadi kita akan ukur di sini. Nah, kita akan ukur nanti dari atas ini kurang lebih 1 cm ya. Kalau dari bawah meskipun sisanya banyak, nanti kita akan potong aja pakai obras. Jadi kita ngikutinnya kurang lebih segini ya jahitannya, di bawah si karetnya sedikit. Nah, oke. Sudah kita jahit. Nah, ini karetnya diambil lagi. Nah, segini ya cara ngegabungnya. Cuma segini nih. Bisa terlihat enggak? Nah, cuma segini cara ngegabungnya. Oke. Dan dari sebelah lagi kita akan gabung juga sama ya kayak barusan. Nah, dari sebelah sini nah, oke, nah, kita akan gabungkan lagi di sini ya. Dan ini jangan sampai kebalik, sebelah sini seperti ini, dan ini jangan kebalik ya, ini seperti ini, ditarik aja, dipegang gini ya, jangan sampai kebalik. Nah, ini ditempelkan di sini ya, di sini ditempel. Sama ya menjahitnya itu kayak tadi, jadi kurang lebih jahitannya ini antara 6 cm ya, jahitannya segini antara 6 cm, ini dari sini ke atas ini antara 6 cm ini jahitannya. Jadi disisakan untuk bawahnya ini karena nanti untuk ditekuk atasnya ya. Dan yang pinggiran ini kita akan kelim ya, dikelim gini ditekuk. Nah, pinggiran ini kita akan tekuk aja nih dari sebelah sininya. Kalau enggak tadi ditekuk duluan tadi juga bisa. Misalnya nih. Oke, kita akan kelim pinggiran ini. Oke nih, sudah kita kelim pinggirannya. Oke, di sebelah sini pun sama, dikelim dulu ya. Dikelim sedikit. Pinggirannya dikelim kecil aja. Oke, selesai, pinggirannya sudah kita kelim juga ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengobras pinggirannya ini ya, kita akan ke mesin obrasnya. Langsung saja pinggiran atas ini ya, ini yang pinggiran atasnya ini langsung aja kita obras ya sekelilingnya. Nah, seperti ini. Dan ini diobras ya, sekelilingnya. Pokoknya semuanya sebelah atas itu diobras tanpa tersisa. Pokoknya diobras. We'll be right back.
Oke guys, kita sampai lagi. Ketemu di obrasan tadi pertama ya di sini. Nah, seperti ini nih, sudah kita obras kelilingnya, lalu yang pinggirannya yang ini kita obras ya, yang pinggirannya ini aja. Kalau yang di sini yang kita clean tadi, ini jangan diobras karena sudah di clean ya. Jadi yang diobras itu adalah pinggiran ini yang kita akan obras. Nah, kita akan obras. Nah, seperti ini. Oke guys, ini sudah kita obras ya, bagian untuk si bandoknya ya, bagian bandok mungkin ya untuk sebelah si spring, untuk sebelah atas si spring bednya ini kita obras atas bawahnya ya. Nah seperti ini, ada obras seperti ini. Oke, nah seperti ini. Lalu kita sekarang untuk pasang karetnya ya di sebelah dalam ini, kita akan pasang karet dan langsung saja kita sekarang ke mesin jahitnya lagi. Oke guys, sekarang saya sudah di mesin jahit lagi dan ini tinggal pasang karetnya aja. Dan ini karetnya sudah saya pegang, ini lebar karet 4 cm ya, lebar karetnya 4 cm. Dan ini karetnya ini cukup lumayan melar ya, karena ini karetnya karet Korea ya. Jadi ini karetnya itu kokoh, bagus, dan melarnya ini maksimal ya. Tinggal dipasangnya itu di sini ya, di sambungan ini pertama sangnya, yaitu tinggal ditekuk seperti ini aja, ini ditutup seperti ini. Mungkin sama kayak buat jahit spray yang anti geser, yang full keliling karet ya nih. Dan ini tinggal ditarik aja, ditarik full ini karetnya ya, jadi ditarik full karetnya sebagian atasnya ini, dan ini ditarik full si karetnya. Oke, dan ditarik full gini ya, pokoknya ditarik full banget lah sampai habis, ditarik full karetnya. Barulah kita jahit, ini ditarik full, barulah kita jahit lagi ya seperti ini, dan seperti itu seterusnya sampai selesai atau sampai finish ya. Nah, oke guys, nah sekarang sudah ketemu lagi di sini, dan ini yang sama kayak sebelah tadi ya, ini udah nyampe di sambungan si bed skritnya. Kalau ini untuk bagian bandok sebelah atas si spring bednya, dan kalau ini untuk bagian sisi sebelah kanan dan sisi sebelah balah bawah dan sisi sebelah kiri si bagian si spring bednya ya. Itu bed skritnya atau di bawah yang bawah kasurnya, dan ini juga sama nih pokoknya ini dikaretin full gini. Nah seperti ini pokoknya karetnya di seperti ini ya, dan jarumnya itu nah ditarik full gini, pokoknya ini dikaretin sampai full sampai ketemu di sana. Oke guys, dan sekarang kita sudah ketemu ya, sudah ketemu lagi di karet yang pertama kita jahit. Nah, mengguntingnya itu jangan di sini, tapi kita akan gunting di sini nih. Nah, jadi cara nyambungnya itu berjauhan ya, ini berjauhan karena ini karet melar. Jadi kita guntingnya ini jaraknya ya segini ya, kurang lebih 15 cm. Dan sekarang kita akan sambung, dicopot dulu dari sini. Nah, cara menyambungkannya itu jangan begini ya, tapi begini. Nah, seperti ini kan begini, begini ya, begini. Nah, kita nyambungkannya itu diadu seperti ini ya. Saya ulangin lagi cara nyambungnya itu, nah seperti ini karetnya, nah sambungkannya itu seperti ini, nah diadu gini ya. Ini dan tinggal dijahit aja, di packing seperti ini, lalu jadi dia sambungannya ada di sebelah dalam ya. Nah, jadi dia ada sebelah sini, jangan sampai sambungannya ini nongol jadi kayak gini ya, jadi jangan sampai di belah luar, tapi biar si sambungan itu ada di sebelah dalam seperti ini ya. Oke, dan ini tinggal ditarik aja. Nah, sudah selesai untuk jahit sebelah atasnya ya, untuk nempelin si karetnya sebelah atas ini ya seperti ini. Dan kita sekarang akan jahit si karetnya sebelah sini ya, sebelah sini. Dan sebelumnya kita akan jahit dulu di sini ya, buat si bondunya ini kita akan jahit dulu si karetnya. Dan cara menjahitnya itu harus dari sebelah sini ya, harus dari sebelah sini.
akan tempel dulu si karet yang bibondurnya. Seperti ini ya. Pinggiran sebelah bawah tadi yang belum dijahit. Biasanya seperti ini. Oke, sudah mulai terlihat lah ya. Ini seperti ini untuk bagian dalam yang dipasang karet, dan ini untuk sebagian bagian luarnya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah mulai terlihat. Kita sudah sampai di sini ya. Nah, sudah sampai di sini. Dan ini untuk bagian atasnya, yang atas bundunya ya. Ini untuk bagian dalamnya dan ini untuk bagian luarnya. Nah, seperti ini bagian luarnya dan ini bagian dalamnya. Ini untuk bagian atas si spring bednya ya nih. Oke. Cuman jadi segini ya. Jadi ini yang bagian atas spring bednya itu yang tadi kita ukur 2 meter menjadi segini ya. Ini kurang lebih mungkin semeter juga nggak ada ya. Tapi kalau kita tarik nih, ini semelar banget ya. Ini udah abah, ini aja udah masih bisa ditarik ya. Dan ini tadi lebarnya 2 meter nih, bisa kita tarik nih seperti ini. Bisa muat untuk 160, bisa muat untuk 180, dan bisa muat untuk ukuran 200 si bed skirt ini ya. Bukan hanya untuk 180 saja, tapi bed skirt ini bisa muat untuk 160, 180, bahkan ukuran 200. Dan oke, dan langsung saja sekarang kita tinggal jahit ya. Tinggal jahit yang ini nih. Kalau bandonya tadi sebelah atas kita sudah menjahitnya, dan sekarang kita akan menjahit si karet yang nempel di bed skirtnya. Nah, dan ini seperti ini nih. Jadi ditarik seperti ini ya, jangan sampai di sebelah dalamnya, sebelah bawahnya itu karetnya itu nekuk ya. Nah, ditarik aja jadi kayak gini-gini dulu. Kalau sekiranya sudah rata, seperti ini ditarik full karetnya dan diratakan dulu seperti ini. Takutnya di bawah karet ini dia ada yang nekuk ya. Jadi kita giniin dulu. Kalau sekiranya sudah pas, baru kita dijahit lagi. Dan seperti itu ya triknya. Sampai semua karetnya sudah dijahit. Oke, selesai sudah kita menjahitnya, dan ini untuk bagian dalamnya ya. Ini untuk bagian dalam, ini untuk bagian atasnya, dan ini untuk bagian dalamnya yang si bed skirtnya, dan ini untuk bagian luarnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini jadinya ya. Ini akan contoh misalnya nempel di kayak gini ya. Kalau misalnya ini bagian ini untuk bagian atas si spring bednya, dan kalau yang pinggir ini untuk bagian si pinggiran spring bed ya. Yaitu bed skirtnya pinggir kayak gini, bisa dilihat kayak di gambar-gambarnya bed skirt itu di bawah si kasurnya kayak seperti ini ya. Oke guys, dan ini untuk bagian atasnya, ini untuk bagian atasnya si spring bednya, ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ini dekat melar banget, dan kalau yang ini untuk bagian pinggirannya, pinggiran si bed, si spring bednya ya, pinggirnya dan di bagian bawahnya dan untuk sekelilingnya ya. Dan ini tidak hanya untuk ukuran 180 aja, tapi ini muat untuk 160, untuk ukuran 180, bahkan untuk ukuran 200 ya. Oke. So, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, dan jangan lupa
subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share tentunya ke sosial media kalian.